Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Holiday. Firat yang kini telah mengambil liburan dari tugasnya menjadi seorang tentara, kini dia pulang ke rumahnya. Namun hal tak terduga dialaminya ketika di jalan. Dia melihat sebuah bus yang tadinya ditumpanginya meledak karena bom. Dengan kecerdasannya yang dimiliki, dia kemudian ingin mengusut tuntas siapa dalang di balik pengoboman itu yang nantinya akan meledakkan seluruh kota Mumbai. Lalu bagaimanakah kemitaran si Firat ini yang seorang diri berani menumpas kelompok teroris yang ada di kotanya itu? Mari simak baik-baik alur ceritanya. Film diawali dengan mempersiapkan kedatangan rombongan tentara yang sedang libur masa tugas di stasiun kereta api. Sebuah keluarga menghampiri salah satu tentara bernama Firat. Ayahnya lalu memaksa Firat untuk segera meninggalkan tempat itu dan mengikutinya. Ternyata ayahnya Firat ingin menjodohkannya dengan anak rekannya. Mereka kemudian sampai di rumah calon istri Firat. Firat terpesona dengan Saiba, wanita yang akan dijodohkan dengannya. Dalam perjalanan pulang, seluruh keluarga Firat memuji kesopanan dan keanggunan Saiba. Firat meminta nomor keluarga Saiba dan menghubunginya. Firat memuji kecantikan Saiba, tapi kemudian dia menolak perjodohan itu. Dia merasa mereka tidak akan cocok. Seluruh keluarga Firat marah atas sikapnya. Lalu Firat menjelaskan kalau dia tidak suka Saiba yang berambut terlalu panjang, nantinya akan merepotkannya kalau berdandan. Firat lebih suka wanita yang punya style modis, sementara Saiba terlihat seperti garis desa menurutnya. Sementara itu, di rumah, Saiba sifatnya terbuka jelas. Saiba yang ternyata dia adalah gadis yang modis dan galak, yang tidak suka dipaksa menikah. Sin lalu memperlihatkan Firat yang sedang berada di mobil polisi bersama sahabatnya Makia. Makia memintanya untuk menemani bertugas di sebuah kampus wanita yang sedang mengadakan turnamen olahraga. Sebelum memasuki gedung, Makia bertemu dengan seekor anjing pelacak yang akan dipensiunkan karena patah tulang. Firat yang merasa kasihan meminta anjing itu untuk diadopsi dan diizinkan oleh Makia. Mereka kemudian berjalan memasuki gedung olahraga yang saat itu akan berlangsung pertandingan tinju. Firat bercerita tentang perjodohannya dengan Saiba yang menurutnya sangat membosankan. Tapi kemudian dia terkejut melihat Saiba masuk ke ring tinju dengan gaya yang modis. Saiba yang juga sengaja melihatnya dan mengingat kembali saat Firat menolaknya. Hal itu membuat Saiba emosi dan memukul lawannya dengan keras hingga pingsan. Saiba pun menang telak. Firat dan Makia terkejut dengan pukulan itu. Makia menyuruh Firat menikah dengan wanita seperti Saiba. Firat mengatakan bahwa Saiba adalah wanita yang ditolak, dan sekarang melihat perbedaan Saiba membuat Firat menyesali tindakannya semalam. Dia merayu seluruh keluarganya untuk kembali menghubungi Saiba dan mempertimbangkan lagi perjodohan mereka. Sementara itu, Saiba dengan tegas menolak Firat. Suatu siang, di bemo, Saida dan temannya bertemu dengan Firat yang sedang bersama Makia. Firat menggoda Saiba dengan mengarahkan kaca spion ke arah Saiba dan menciumnya. Saiba marah karena merasa Firat melecehkannya. Firat tidak terima dan mereka ribut di tengah jalan. Firat yang semakin tertarik melihat kemarahan Saiba, dan tanpa mereka sadari, Saiba pergi dengan membawa kunci motor Makia. Makia dan Firat akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus. Makia marah karena Firat membiarkan Saiba pergi dengan membawa kunci motor. Tapi Firat malah memuji kehebatan Saiba itu. Tiba-tiba seorang di dalam bis mengaku kehilangan dompet. Makia meminta sopir menghentikan bus, menyuruh penumpang untuk turun.
Dia dan Virat memeriksa mereka satu persatu. Makia akhirnya menemukan si pencopet. Tapi seorang pria di barisan pemeriksaan Virat berlari kencang meninggalkan bus. Virat yang heran melihat sikap itu segera mengejar pria itu. Makia pun ikut berlari mengejar Virat. Virat yang berhasil menangkap pria itu. Virat menanyakan kenapa pria itu berlari sementara dia bukan pencopetnya. Pria itu hanya diam sambil memandangi bus dari kejauhan. Tiba-tiba bus itu meledak dan membuat beberapa mobil di sekitarnya pun ikut terbakar. Virat yang menyadari semuanya memukuli pria itu tanpa ampun. Virat lalu mengambil tas yang jatuh dari tubuh pria itu, lalu menyerahkannya pada beberapa petugas polisi yang datang. Dia lalu membawa Makia pergi agar tidak terlibat lebih dalam lagi. Di kantin, di kantor kepolisian, Makia marah pada Virat yang tak membiarkannya memberi keterangan bahwa merekalah yang telah menangkap pria itu. Tapi Virat hanya diam dan fokus mendengarkan berita di televisi tentang pengoboman itu. Di suatu tempat di perbatasan India, seorang laki-laki, sebut saja bernama Korun, sedang menonton berita penangkapan teroris itu. Dia lalu mengirim pesan pada seseorang melalui ponsel satelitnya. Ia mengatakan untuk segera menjalankan rencana berikutnya. Virat pulang ke rumahnya yang dijaga oleh beberapa polisi yang diketuai Makia. Makia melaporkan bahwa teroris yang mereka tangkap telah melarikan diri dan mereka berjaga-jaga kalau teroris itu akan mengincar Virat. Virat lalu masuk ke dalam rumahnya dan memeriksa satu persatu kamar keluarganya. Dia masuk ke dalam kamarnya dan ternyata teroris itu duduk dalam keadaan terikat. Sinalu memperlihatkan malam di saat teroris itu melarikan diri. Virat sengaja menunggunya di sana. Dia menyembunyikan teroris itu dari kejaran polisi dan membawanya ke rumahnya. Virat duduk di depan teroris itu lalu mengambil gunting yang sangat tajam dari kotak perkakasnya. Dia kemudian menggunting jari kelingking teroris itu tanpa rasa kasihan. Teroris itu tidak bisa berteriak karena mulutnya dilakban oleh Virat. Virat mengancamnya untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Kalau tidak, Virat akan memotong setiap jarinya. Virat lalu menanyakan orang yang membantunya lari dari rumah sakit. Lalu teroris itu menyebutkan SEP Asok. Malam itu juga Virat mendatangi rumah Asok dan menunjukkan foto teroris padanya. Virat dan Asok duduk di rooftop rumah. Virat mengenalkan jati dirinya pada Asok bahwa dia seorang tentara yang juga anggota spesialis di Badan Intelijen Pertahanan. Virat sengaja memberitahu jati dirinya karena dia mau Asok mati malam itu. Asok mendengarnya dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Virat lalu mengeluarkan pistol buatan lokal dan pistol miliknya. Dia meminta Asok memilih di antara kedua pistol itu. Dengan pilihan, kalau dia memilih pistol Virat, Virat akan menembaknya dan terpaksa memberitahu semua orang kalau Asok bekerja untuk teroris yang pasti akan menghancurkan masa depan keluarganya. Tapi jika yang dia pilih pistol lokal, orang-orang dan keluarganya akan mengiranya bunuh diri. Dalam tekanan tugas, Asok pun terpaksa mengambil pistol lokal dan menembaknya ke lehernya. Virat dengan cepat mengambil foto Asok lalu melarikan diri untuk menghindari kedatangan polisi. Virat mengatakan kematian Asok itu pada si teroris. Dia lalu memeriksa tas yang didapatnya dari teroris dan menemukan kertas kosong yang disembunyikan di dalam mancis. Dengan peralatan dan keahliannya, Virat menemukan 12 titik tersembunyi di sana. Dia menghubungkan semua titik itu dan mengarahkannya pada sebuah gambar peta. Dia menemukan nama kota dalam setiap titik dan menyimpulkan dugaan akan terjadinya ledakan di 12 kota itu. Virat menanyakan kapan itu semua terjadi. Teroris itu pun menjawab pada tanggal 27 jam 4 sore. Virat memutar otak untuk menggagalkan rencana itu tanpa harus melibatkan kepolisian. Sementara itu, Korun mendapatkan kabar tentang hilangnya si teroris dan matinya SEP Asok. Virat dan Makia tengah berada di sebuah lapangan bola. Makia terlihat bingung memikirkan hubungan dengan hilangnya si teroris dan SEP Asok.
yang bunuh diri malam setelah bertugas. Firat lalu mengatakan bahwa itu bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Firat ingin menceritakan kejadian di rumah sakit, tapi ucapannya berhenti saat melihat Saiba datang. Firat berubah ceria, lalu menghampiri Saiba dan meninggalkan Makia yang masih penasaran. Tiba-tiba Saiba mengajak Firat menikah dan meminta bantuannya untuk menolak pria yang sebelumnya telah dijodohkan orang tuanya padanya. Firat setuju dan menemui pria yang akan dijodohkan dengan Saiba. Tapi betapa terkejutnya Firat saat mengetahui bahwa pria itu adalah Govinda atasannya. Tanpa memperdulikan keadaan sekitar, Firat langsung memberi hormat padanya dan berdiri di samping Govinda. Firat berpura-pura tidak mengenal Saiba. Melihat hal itu, Saiba menjadi kesal dan terpaksa menemui Govinda. Setelah berbasa-basi, Govinda lalu pergi. Firat mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan Saiba karena Govinda jauh lebih baik darinya dan pantas mendapatkan Saiba. Sin lalu memperlihatkan tanggal 27 September, Makia sudah menunggu di kamar Firat, menanyakan tentang teroris itu padanya. Firat lalu menunjukkan teroris yang sedang tidur dan disembunyikannya di dalam lemari. Makia menyuruh Firat untuk menyerahkannya kepada polisi, tapi Firat menolak ide itu. Dia lalu menyuntikkan obat pada teroris itu dan melepaskan ikatannya. Firat mengajak Makia untuk ikut dengannya menghadiri pesta pernikahan sahabatnya dan meninggalkan teroris itu sendirian. Makia yang bingung dengan sikap Firat hanya bisa diam mengikutinya. Singkat cerita, di pesta pernikahan temannya, Firat mengumpulkan teman-temannya dan meminta mereka untuk mengikuti permainan yang akan dibuat Firat. Teman-teman yang sangat tahu seperti apa Firat langsung mengikuti kemauan Firat. Mereka lalu menaiki van ke rumah Firat. Firat mengatakan bahwa mereka adalah seorang pria yang nantinya akan keluar dari pintu belakang rumahnya. Firat menjelaskan bahwa ketika teroris itu bertemu dengan seseorang, mereka harus membagi kelompok mereka lalu mengikuti orang-orang itu. Firat meminta mereka untuk terus mengaktifkan ponsel untuk berhubungan satu sama lain. Tidak lama kemudian, teroris itu keluar dan menuju suatu tempat. Firat dan teman-temannya memantau pergerakan itu dengan baik. Teroris itu menemui seseorang yang sedang menunggunya dan memberikan tas yang sama seperti yang dipegangnya. Firat mulai membagi timnya dan terus mengikuti setiap orang yang berhubungan dengan para teroris itu. Akhirnya Firat dan teman-temannya masing-masing menemukan dan mengikuti 12 orang teroris yang tersebar di setiap titik kota. Firat menyuruh teman-temannya memeriksa tas yang mereka bawa. Seluruh teman-temannya terkejut karena ternyata itu adalah sebuah pistol. Mereka tidak mungkin menggunakannya di tempat umum. Firat lalu mengatakan bahwa setiap orang yang mereka ikuti itu adalah teroris yang membawa bom di tasnya dan akan membunuh banyak orang. Firat ingin mereka semua menembak para teroris itu tepat di kepalanya tanpa ada perbedaan waktu sedikit pun. Seluruh teman-temannya akhirnya menyetujuinya. Firat lalu menghitung dan pada hitungan ketiga mereka menembak target mereka masing-masing lalu dengan cepat meninggalkan setiap lokasi. Firat mengambil ponsel yang sudah dimodifikasi dari kantong targetnya lalu ikut berlari. Berita tentang pembunuhan ke-12 teroris itu menyebar dengan cepat. Mereka menyebut para teroris itu dengan sleeper seal, yaitu sekelompok teroris yang melakukan kehidupan orang-orang seperti biasa sambil menunggu perintah yang datang. Korun yang mendengar berita itu mulai kesal. Dia menghubungi seorang pria bernama Alwin dan menanyakan dalang di balik pembunuhan itu. Alwin mengatakan bahwa dia dan pihak kepolisian belum mendapatkan petunjuk apapun tentang pembunuhan itu. Alwin mengatakan bahwa salah satu ponsel dari teroris itu hilang. Korun segera menghubungi ponsel itu. Firat mendengar bunyi aneh dari ponsel itu pun menerimanya. Korun mengatakan akan segera mencari Firat yang telah membunuh anak buahnya dan akan segera membunuhnya. Firat tersenyum tipis lalu berkata akan segera menunggunya. Korun datang ke Mumbai menemui Alwin pamannya dan seorang laki-laki gondrong bernama Asif. Korun lalu mulai menyelidiki kasus kematian 12 anak buahnya yang menggagalkan rencana mereka. Melihat semua sasaran tembak yang tepat
dan lari tanpa meninggalkan jejak, membuatnya berkesimpulan bahwa yang melakukan semua itu adalah tim yang ahli. Asif lalu melaporkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukannya, semua penembak menggunakan setelan jas. Korun lalu menyuruhnya mencari seminar atau pesta yang diadakan di tanggal 27 di seluruh Mumbai. Di kantor polisi, Makiyah memarahi Virat yang lebih memilih untuk membunuh ke-12 teroris itu daripada menyerahkannya ke polisi. Virat mengatakan percuma mengorek informasi dari mereka karena mereka tidak tahu apa-apa dan tidak saling mengenal. Untuk memutuskan rantai teroris itu, yang harus dilakukan adalah membunuh ketua dari teroris itu. Makiyah ingin mendiskusikannya lebih dalam, tapi telepon dari Saiba membuat Virat menghentikan diskusi mereka. Saiba mengatakan bahwa Govinda menyuruh Saiba dan Virat ke rumahnya. Mereka kemudian mendatangi rumah Govinda. Govinda mengenalkan seorang wanita pada mereka dan mengatakan bahwa dia akan menikah dengan teman masa kecilnya itu. Govinda memberi saran pada Saiba untuk menikah saja dengan Virat. Hal itu tentu saja membuat Virat dan Saiba bahagia. Keesokan harinya, Virat mengajak Makiyah untuk mendatangi gereja, tempat pernikahan temannya dulu, karena dia mendapat firasat bahwa pemimpin teroris itu mengetahui keberadaan mereka dari dress code yang mereka pakai waktu itu. Dan benar saja, Asif dan Khorun datang mengunjungi gereja itu. Setelah mendapatkan alamatnya, mereka berdua mengunjungi rumah si pengantin dengan menyamar sebagai temannya. Melihat foto-foto dokumentasi Khorun dan Asif, menjadi yakin kalau pembunuhan anak buah mereka dilakukan oleh anggota tentara yang datang ke pesta pernikahan. Salah seorang keluarganya pengantin mencurigai Khorun dan Asif. Khorun yang mulai kesal membunuh seluruh orang yang ada di rumah itu. Dia kemudian memotret foto-foto dokumentasi pernikahan dan melingkari beberapa foto secara acak untuk meninggalkan pesan. Sementara itu, Virat dan Makiyah yang mendapat informasi dari pihak gereja bergegas mendatangi rumah temannya. Mereka terkejut melihat keluarga dari teman itu sudah tewas. Makiyah yang hendak menelpon polisi pun dilarang oleh Virat. Virat melihat foto-foto yang dilingkari dan mendapatkan petunjuk kalau ketua teroris itu akan melakukan sesuatu untuk mengetahui pasti siapa di balik pembunuhan ke-12 anak buahnya. Virat mulai menghubungi satu persatu orang yang foto dilingkari dan meminta mereka untuk melaporkan jika ada sesuatu masalah yang terjadi. Keesokan harinya, Virat mendapat kabar kalau keponakan salah satu dari temannya diculik. Virat menyuruhnya untuk membuat laporan ke kantor polisi. Dia lalu menghubungi Makiyah dan mengatakan bahwa penculik itu sengaja dilakukan untuk mengetahui tim yang mana yang telah membunuh anak buah mereka. Virat memberikan kelima nomor orang yang ditandai di album foto. Dia menyuruh Makiyah untuk meminta setiap nomor siapapun yang tidak berada di rumah dari setiap keluarga mereka dan melacak keberadaannya. Sementara itu, Makiyah mulai menjalankan perintah dari Virat. Satu persatu dari orang yang telah ditandai melaporkan anggota keluarga mereka yang hilang. Makiyah melaporkan setiap tempat terakhir hilangnya koneksi ponsel dari para kadis yang diculik pada Virat. Virat lalu menyuruhnya untuk datang ke lokasi itu dan bertemu di sana. Virat merasa senang karena kadis keempat dan kelima akhirnya juga ikut diculik. Melihat hal itu, Makiyah menuntut Virat yang tidak punya hati nurani dan hanya memikirkan cara untuk menangkap pemimpin teroris. Virat yang dengan santai mengatakan kalau dia bisa menangkap pemimpin teroris itu, semua ledakan yang terjadi di Mumbai akan berhenti dan menyelamatkan banyak kehidupan. Makiyah tetap saja tidak terima kalau harus mengorbankan kehidupan lima gadis itu dan mengandaikan bagaimana perasaan Virat jika salah satu dari keluarga yang diculik merupakan keluarganya. Virat lalu mengatakan bahwa salah satu dari kelima gadis yang diculik justru adalah adiknya. Ternyata Virat sengaja menyuruh Preti adiknya untuk menemui adik dari salah satu target dan memintanya membawa motor adik rekannya itu yang akhirnya membuatnya diculik. Virat sengaja melakukan itu agar dia bisa mengetahui lokasi dari kelima gadis itu. Mereka kemudian menemui adik nomor 2 Virat yang membawa selendang Preti dan Rocky. Virat menciumkan selendang Preti
pada Rocky yang membuatnya segera berlari mencari jejak Pretty. Sementara itu, di suatu tempat, Asif mengkonfirmasi kelima gadis yang diculik dengan menanyakan hubungan mereka masing-masing dengan orang yang dilingkari dalam foto. Saat tiba giliran Pretty, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam foto itu yang merupakan abangnya. Asif lalu menunjukkan beberapa foto lain dan menyuruh Pretty menunjukkan yang mana abangnya. Pretty kemudian menunjukkan foto Virat dan mengatakan bahwa Virat yang menyuruhnya membawa motor menggantikan adik dari rekannya. Asif lalu melaporkan semua itu pada Korun. Korun menyuruh Asif untuk segera membunuh kelima gadis itu dan meninggalkan tempat itu. Korun mengatakan kalau orang yang mereka incar bisa mengirim adiknya, dia juga pasti akan segera mengetahui keberadaan mereka. Asif panik lalu bersiap untuk membunuh satu persatu gadis yang mereka culik. Tepat di saat itu, suara gonggongan anjing membuat Asif dan anak buahnya kaget. Virat kemudian muncul dan menembaki satu persatu anak buah Asif. Asif tembak-menembak, hajar-mengajar, dan bunuh-membunuh pun tak terelakkan. Dan seperti biasanya, anak muda bernama Virat ini selalu menang dan menaklukkan puluhan bahkan ratusan penjahat. Virat lalu mengikat Asif dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dia lalu menyuruh keempat gadis yang diculik untuk merahasiakan semuanya dan mengantarkan mereka menaiki taksi untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Korun yang datang ke lokasi penculikan menemukan sebuah foto yang masih dipertunjukkan di proyektor. Dia akhirnya mengetahui tim mana yang telah membunuh ke-12 anak buahnya. Di dalam mobil, di perjalanan pulang, Pretty memukuli dan memarahi Virat habis-habisan atas tindakannya itu. Virat malah memuji pengorbanan adiknya hingga dia berhasil menangkap pemimpin dari teroris itu. Pretty mengatakan bahwa Asif bukanlah pemimpinnya karena saat menelepon seseorang, Asif seperti mematuhi perintah orang yang ada di teleponnya. Korun sedang menonton berita yang menyiarkan penemuan mayat Asif dengan beberapa jari yang terputus. Dia dan Alvin lalu merencanakan sesuatu untuk mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan anak buahnya. Suatu hari, Virat yang sedang mengantar ibunya ke pasar mendapatkan telepon dari Korun. Tanpa basa-basi, Korun menyuruh Virat untuk menghubungi Kapil, rekan satu timnya yang saat ini berada di Archie Timor. Dia mengatakan bahwa mall itu akan segera meledak dalam waktu 10 detik. Virat segera menghubungi Kapil dan menyuruhnya keluar dari sana. Tapi waktu yang sedikit itu membuat Kapil bingung dan akhirnya mall itu meledak. Korun kembali menghubungi Virat dan memberitahunya bahwa saat ini dia sudah mengetahui keberadaan ke-11 orang sisa dari tim. Korun bahkan mengetahui keberadaan Virat. Korun yang belum mengetahui bahwa Viratlah orang yang dia cari mengatakan akan meledakannya, lalu menghitung mundur. Tapi ternyata tidak ada bom yang meledak. Korun menyuruh Virat untuk menyerahkan diri padanya dan mengancam akan meledakkan seluruh anggotanya yang ada di dalam tim jika Virat menolak. Virat pun menyetujuinya. Virat mengajak Makia ke sebuah pusat rehab para militer yang cacat akibat perang. Salah seorang teman Virat bernama Joel mengajak mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang di sana sudah menunggu beberapa teman Virat. Virat memberitahukan rencana yang akan mereka lakukan untuk menangkap pemimpin sleeper cell ini. Dia akan menyuntikkan chip pelacak di tubuhnya, lalu meminta Joel dan Makia memantau keberadaannya nanti. Virat meminta bantuan mereka dan merakit bom C4 yang nantinya akan dibawa oleh Joel, dan Joel bertugas memasang bom itu dimanapun Virat berada. Dengan mengatur waktu, ledakan selama 15 menit, Makia yang menyadari kalau Virat akan mengorbankan dirinya untuk membunuh pemimpin teroris itu marah dan menolak semua rencana Virat. Tapi Virat bersikeras dan mengatakan bahwa seorang tentara akan siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarga dan masyarakat di negaranya. Virat lalu meminta Makia untuk menjaga kedua adik dan orang tuanya. Dia juga menemui Saiba dan memintanya untuk mencari pria lain. Tapi Saiba mengatakan akan tetap mencintainya. Hari hadi mulai, Virat menyuntikkan chip ke dalam tubuhnya dan mengatur waktu yang sama dengan Joel. Virat datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh Korun.
seorang anak buah Korun datang dan memeriksa tubuh serta mengambil senjata dan ponsel yang dibawa Virat. Korun menghubungi Virat dan menyuruhnya datang ke lokasi yang ditentukannya dengan menaiki mobil yang telah disediakannya. Setelah sampai dan memarkirkan mobil Virat kembali, disuruh menaiki mobil lain dan mendatangi lokasi berbeda. Begitu seterusnya hingga akhirnya dia sampai di lokasi terakhir. Di saat Virat diarahkan untuk menaiki feri yang mengantarnya menuju ke sebuah kapal besar di tengah laut, sementara itu Jal membawa bom yang telah dirakit dan mengendari mobilnya menuju ke lokasi tempat keberadaan Virat yang terus dipantau dan dilaporkan Makia. Virat menaiki kapal dengan tangan di borgol. Terdapat banyak orang bersenjata di sana. Korun dan pamannya menemui Virat dan mengatakan semua rencana mereka. Dia menunjukkan sebuah video yang merekam Virat saat mengendari mobil dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan mobil yang berbeda. Ternyata di dalam bagasi mobil itu berisi bom yang telah dirakit. Korun berencana untuk memberikan video itu pada polisi. Polisi akan mencari Virat dan seluruh timnya dan akan membunuhnya. Korun juga menunjukkan foto Alwin yang telah bekerja sama dengannya selama ini. Ternyata Alwin adalah seorang sekretaris di Departemen Pertahanan. Korun mengatakan bahwa Alwin akan segera dipromosikan menjadi ketua dan mereka akan banyak merekrut sleeper cell tidak hanya dari masyarakat, tapi dari kemiliteran. Virat memutuskan untuk merubah rencananya dan memutar otak agar dia bebas. Sementara itu, Joel akhirnya berhasil meletakkan bom ke kapal tanpa diketahui siapapun. Korun mengacungkan pistol ke arah Virat dan menyanyikan permintaannya yang terakhir. Virat mengatakan bahwa dia mau Korun membunuhnya, tidak dengan pistolnya. Korun tertawa lalu mulai memukul Virat dan mematahkan tangannya. Virat menahan semua kesakitan itu dan tetap berusaha untuk berdiri dan menantang Korun untuk menjatuhkannya. Korun yang merasa diremehkan mulai mengajar Virat dengan keras. Virat tertawa dan mengejek Korun yang mengajarnya seperti seorang pengecut karena tidak berani melepaskan borgol di tangannya. Korun mulai terpancing, ditambah pamannya yang tidak sengaja ikut mengatakan bahwa Korun tidak akan menang melawan Virat. Korun lalu menyuruh anak buahnya membuka borgol dari tangan Virat, lalu mengajar Virat yang kesulitan melawannya karena patah tulang yang dialaminya. Tapi kemudian pengalaman Virat di kemiliteran membuatnya dapat mengobati patah tulang dan mulai melawan Korun. Korun yang bernasu melawan Virat melarang seluruh anak buahnya menembak Virat. Virat yang memang lihai dapat merebut pistol dari salah satu seorang anak buah Korun dan mengarahkannya kepada Korun. Virat menembak mati pamannya Korun yang ingin memerintahkan anak buahnya untuk menembaknya. Virat menyuruh seluruh anak buah Korun membuang senjatanya ke laut, lalu meminta kembali borgol dan jam yang tadi dia ambil. Virat membawa Korun naik kapal feri dan memborgol tangannya, lalu pergi menjauhi kapal. Setelah jauh, Virat melepaskan borgol Korun dan memintanya untuk melihat ke arah kapal miliknya. Virat mulai menghitung mundur dan kapal akhirnya meledak. Korun terkejut, tapi kemudian Virat menembaknya dan membuatnya jatuh ke laut. Malam berikutnya, Virat datang menemui Alwin dan melakukan hal yang sama yang dia lakukan pada SCP Asok dengan menyuruhnya Alwin bunuh diri. Scene kemudian diakhiri dengan kembali bertugasnya Virat serta seluruh tentara yang lain setelah menghabiskan masa libur mereka. Virat dan Saiba kembali melanjutkan hubungan mereka, sementara Makia akhirnya mengakui kehebatan tentara yang mampu bertahan hidup dengan keadaan sesulit apapun. Dan film pun berakhir. Keren juga ya si Virat ini. Walaupun sendirian, dia mampu menyelamatkan satu kota dari bom sekelompok teroris. Di film ini mungkin sangat mengunggulkan seorang tentara lebih baik dari seorang kepolisian. Tapi pada kenyataannya, tentara dan polisi memiliki peran yang sama, yaitu menjaga keamanan dan stabilitas pertahanan negara dari ancaman lokal maupun ancaman dari luar. Tentara memiliki tugas yang lebih dibanding polisi, namun polisi juga punya peranan penting di negara. Dan inilah alur cerita film Holiday. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal,
Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.